Tidak mungkin saya diam-diam saja, kalau tidak karena kalian gue gak mungkin kayak gitu kan. Itu popularity, gue memenangkan popularity dan juara 3 dari seluruh dunia gitu. Oke man, sebelum videonya dimulai, thank you banget buat kalian yang para pasukan tidak skip iklan ya kan. Karena dengan kalian tidak men-skip iklan gue, reputasi channel gue jadi bagus ya man. Tapi kalau kalian mau skip iklannya sih gak apa-apa sih. Cuma tombol skripnya gue umpetin mah. Akan semakin gatal, semakin nakal, semakin brutal. Lu kalau punya anak namanya siapa bijet-bijet aja? Tembolok mau gak bitembolok? Apaknya bikin masakan gitu, bikin kerupuk ketombe, ya. Kasih nama, gue kasih nama dibenci warga ya. Wih, ada yang habis mulung nih. Dapat terkabukan. Buka. Gimik. Gua pancong amit-amit. Dengkul Bencong pamit. Oke man, balik lagi di Dengkul Bencong Gaming. Kali ini gua mau bikin konten yang agak sedikit penting banget ya buat kalian. Jadi ada sedikit informasi yang bikin gua seneng, karena ya ada beberapa informasi yang bikin gua seneng dah pokoknya. Dan kali ini sebelum konten gue ini gue mulai, gue udah ditemenin sama siapa nih? Sama Mikocan ya, karena gue ini terpaksa konten malam-malam. Ada-adakan sekali gitu. Biar besok ada konten lah gitu, karena gue gak ada stok konten dan bingung mau bikin konten apa gitu. Tapi gue ada satu konten yang intinya mau saya teks doang sama kalian gitu. Sebelum videonya dimulai, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi rezeki yang banyak dan apapun yang sedang kalian inginkan dapat terkabulkan man. Mantap man. Jadi gini cuy, ceritanya gua sekitar tanggal 16 ya kalau nggak salah ya, bentar ya gua cek dulu ya. Tanggal 16 bulan kemarin itu gua mengikuti lomba konten kreator yang diadakan sama Haegin. Jadi gua itu mengikuti sebuah event di mana Play Together itu ngadain kontes untuk para konten kreatornya. Untuk memasukkan hashtag di setiap konten yang diupload di YouTube gitu. Dan di situ bakal ada hadiah. Namun yang paling terpenting dari kontes ini sebenarnya itu bukan hadiahnya gitu. Karena hadiahnya itu tidak terlalu wah sekali gitu. Cuman yang paling penting itu gue udah di notice paling gak sama Haegin sebagai konten kreator Play Together gitu. Dan konten gue itu bisa dilihat sama Haegin gitu, sama Play Together-nya sendiri. Jadi gue itu di kontes yang kemarin itu, kontes video konten kreator di YouTube itu, gue memenangkan ya juara 3 dari global ya. Jadi gue juara 3 untuk kategori apa namanya, popularity awards. Jadi video yang paling populer gitu, likes-nya yang paling banyak, likes-nya gitu, itu gue juara 3 gitu. Dan itu gue mendapatkan juara 3. Yang hadiahnya sih sebenarnya kagak terlalu wah ya, itu cuma 200 jam. Wah, lebih enak hadiah dari maintenance gitu. Ya itu aja sih. Jadi thank you banget, gue di sini cuman mau say thanks buat kalian yang udah support konten gue Dengkul Bencong Gaming. Yang mungkin gue sendiri sering ngecewain kalian ya, gue sering add kalian terus sering hapus kalian buat beberapa yang kagak tahu, padahal memang peraturannya gitu. Tapi kan tetap buat kalian kecewa gitu man. Tapi intinya tuh gue udah di notice sama Egen, gue konten gue dapat di juara 3 itu udah bikin gue seneng gitu. Paling gak bakal ada manfaatnya lah buat channel YouTube gue sendiri. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah support sebelumnya gitu, yang sudah nonton terus konten gue gitu, yang mungkin kadang membosankan gitu. Mending nonton sinetron yang sampai 100.000 episode gitu. Gitu dah, pokoknya dah. Keren banget dah buat kalian dah. Buat warga kaya island juga yang udah banyak tahu gitu tentang Dengkul Bencong. Cuman kali ini gue sama Mikocan ya. Gue mau ngajak dia mancing-mancing ini dulu nih. Karena subscriber gue yang nongol jam segini. Jadi gue nonton malam-malam gitu ya, jam segini. Cuman yang ada cuma Mikocan ini. Di sini juga gue mau sedikit bercerita mungkin pengalaman YouTube gue ya, sampai ke 2000 subscriber ya. Sekarang 2000 berapa sih? Masa udah mau 2000. Oh, udah 2450, udah mau 2500 lah paling enggak.
sehari atau dua hari lagi udah 2500 kan. Ya. Bentar, gue mau ke fashion mall dulu nih. Karena katanya si kecoa goreng dapat lumba pink, kampret sekali ya. Gue gak dapet lumba pinknya, coy. Walah. Intinya sih gue mau bercerita dulu gue memulai YouTube dan pada akhirnya gue kenapa milih Pray Together kali ya. Jadi dulu itu gue kan bikin channel YouTube sekitar bulan Mei apa? Bulan Mei di tahun kemarin itu 2020 gitu. Dari ya udah setahun sih sebenarnya gitu konten gue. Udah setahun dimulai dengan konten-konten Mobile Legend, live stream gitu. Yang gue paling inget sih sebenarnya gue dulu itu bikin konten Mobile Legend gitu. Itu yang kontennya itu temanya atau konsepnya Exe. Kalau misalkan kalian tau Exe itu jadi apa ya, kayak lucu-lucuan gitu. Banyak sound effect, banyak editan, banyak cuplikan kayak gitu, ditumpuk-tumpukin semua sampai muntah, semuanya muntah-muntah gitu pokoknya. Terus dari situ gue ngedit itu karena ngedit video gue juga baru belajar, cuman dimulai dengan bikin yang susah tuh itu rasanya harapannya penuh banget sih. Jadi gue udah ngedit nih 3 hari gitu. Di Mobile Legend yang nonton tau gak 8-1 gitu. Sebenarnya ada beberapa kesalahan sih kenapa gue bisa penontonnya jadi dikit sih. Penyebabnya sih sebenarnya bukan di konten ya. Ada beberapa kesalahan yang gue lakuin yang dilarang sama YouTube dan mungkin gue dapat hukumannya dari situ gitu cuy. Sampai 5 bulan lebih gitu, 5 bulan, 6 bulan, ke 7 bulan, ke 8 bulan gitu gue bikin konten lain-lain pun. Sampai gue coba streaming gitu, bikin streaming. Sumpah gue mulai dari streaming game yang aneh-aneh, game jadul, yang setan Indonesia lawan setan luar negeri. Apakah gak usah kalian bisa lihat aja dulu playlist streaming gue ada tuh. Terus gue juga pernah streaming game yang Mobile Legends juga pernah. Gue pernah main game kayak Wobbly Life ya, kalau kalian tahu tuh Wobbly Life yang letay-letay gitu, cuman gue versi Androidnya. Kalau totally reliable delivery service apa kalau nggak salah nama game itu, ada di Play Store juga gue beli gamenya. Yang main masih sedikit juga cuy, sempat putus asa gitu dan akhirnya gue stop ngonten. Gue pelajarin apa ya, kenapa penyebabnya channel YouTube gue itu sepi banget gitu. Padahal semua ilmunya gue udah tahu, cara bikin thumbnail yang bagus, cara bikin tag yang bagus gitu, cara bikin judul yang bagus, deskripsi yang bagus. Karena di YouTube itu kan semua tidak bisa setengah-setengah. Kalau setengah-setengah sih YouTube pada, aduh juga bener-bener YouTube tuh sekarang kalau kagak coba, kalau kagak kuat-kuat iman tuh. Terus gue sempat vakum karena gue sedih ya, lumayan depresi juga sih. Kok gue nggak YouTube kagak ada perkembangannya gitu. Memang gue lanjutin lagi tadi udah sampai sempat depresi karena yang nonton sepi, ngedit lama-lama. Terus gue coba pelajarin kesalahan, dan kesalahan gue itu sebenarnya gue ngelakuin yang bisa dibilang, kalau misalkan para yang bikin channel YouTube tahu gitu, itu saling subscribe cuy. Saling subscribe-nya tuh sebenarnya saling subscribe nggak apa-apa kalau dia tuh emang nonton konten gue gitu. Tapi masalahnya sebenarnya masalahnya bukan masalah saling subscribe. Kalau misalkan saling subscribe-nya itu legal tuh, legal itu misalkan gue nyuruh orang yang main Play Together atau main game yang gue kontenin itu subscribe terus dia nonton tuh nggak masalah. Cuman masalahnya itu semua YouTuber itu saling subscribe, kayak YouTuber mancing apa, kita saling subscribe. Ada grup di Facebook, di situ gue lakuin sampai subscriber gue tuh 200-an apa 300, gue lupa gitu. Dan di situ gue kena yang namanya death channel gitu. Kayak kalau punya channel YouTube kalau bisa janji gitu ya, itu gue kena death channel. Jadi gue mau ngupload kayak, mau streaming kayak, itu yang nonton sedikit gitu. Gue streaming yang nonton cuma 3-2. Kalau kalian tahu Lord Aryo itu yang sekarang jadi moderator, itu gue setelah gue vakum 4 bulan kagak ngupload deh. Setelah gue ngupload itu ada Aryo deh, pokoknya gue akhirnya streaming lagi. Cuman gue streaming, gue jajal main Roblox lagi itu. Setelah gue streaming Roblox, akhirnya banyak yang beberapa munculan gitu. Walaupun gue sebenarnya streaming Roblox itu ngelag internet gitu, banyak masalah gitu. Dari situ sambil sedikit-sedikit gue pelajarin kesalahan gue, dan mungkin
hukuman dari YouTube biar channelnya itu hilang ya. Tiba-tiba gue cari game-game baru yang menurut gue menarik dan calon viral, dan calon viral. Ketemulah game Play Together ini yang seminggu baru dirilis gitu, close beta gitu. Gue coba bikin Play Together dan akhirnya view gue tuh tiba-tiba banyak cuy, bisa nyampe 500. Itu untuk pertama kalinya gue dapet view 500 cuy, sumpah. Itu rasanya seneng banget, sumpah. Rasanya tuh waduh, dapat energi baru gitu, full banget gitu. Kayak wah, sedih sekali. Biasanya yang nonton cuma 12, 10, 100 juga itu kadang ya dari orang kali subscribe gitu. Akhirnya dapat 500, disitulah gue mulai gelutin Play Together dan berjumpa dengan kalian teman. Jadi kenapa alasannya gue ceritain gue setting sama kalian di event ini gue sampai menang ya, dari perjuangan ini tuh gue bisa ketemu kalian. Dan kenapa gue nggak mau ngecewain kalian ya, itu alasannya gitu, karena kalian juga bisa dibilang terus berpartisipasi bikin channel gue tuh bagus gitu. Sama apa lagi sih, kayaknya sih sebenarnya itu doang sih, nggak banyak yang spesial ya, sorry nggak ada jokes gitu. Gue lebih mau mau say thanks gitu dan mau kasih tahu kalau kalian tuh berarti banget dah buat gue gitu. Bukan berarti karena kalian udah nonton gitu, tapi berartinya itu karena kalian itu salah satu pengaruh yang bikin channel gue gede gitu, bisa dibilang gitu dah pokoknya. Apalagi ya, itu aja deh, semoga kalian bisa bantu gue lebih berkembang lagi. Yang mau support silakan support, yang mau setengah-setengah nggak apa-apa, yang tidak support nggak apa-apa. Intinya gue di sini konten kali ini cuman mau saya thanks buat kalian gitu. Yang gue sempet kaget sih kan, kalau misalkan di kategori pemenang event yang kemarin untuk para konten kreator itu kan gue menangnya di pemenang sebagai terfavorit gitulah, video konten kreator terfavorit gitu. Walaupun gue juara 3 dan paling populer malahan gitu. Walaupun gue cuma juara 3 gitu, tapi gue sempat kaget sih kok gue bisa menang begitu. Ya ternyata yang support channel gue itu memang banyak gitu, sampai menang kategori gitu dari seluruh dunia. Buset, itu gue juara 3 dari seluruh dunia, lu bukan dari Asia ya. Jadi jangan berpikir itu dari Asia, jadi emang gue diadu dari seluruh dunia gitu man. Oke, mungkin sekian aja kali ya untuk konten kali ini. Sorry ini agak kagak seru-seruan atau lucu-lucuan, memang ini lebih ke konten saja. Thank you banget kalian, mantep banget para aliansi Double Bencong Gaming. Nah di sini juga ada Yate Surya, atau kalian bisa subscribe Yate Surya, itu YouTuber Play Together sama PKXD ya. Nah sekarang udah kayaknya sih untuk kontennya. Bentar gue mau kasih tahu. Ini thank you banget yang udah nemenin gue konten malam ini, walaupun cuma ngomong gue diemin aja gitu. Mereka dia nggak tahu kalau gue tuh lagi cerita gitu. Ini ada Dograza, ada Yate Surya 27, ada Miko Chan, ada Xbox TRS. Oke, mungkin sekian aja untuk cerita-ceritanya, dan sekali lagi thank you banget buat kalian ya yang udah support konten Double Bencong Gaming. Mantap sekali gitu, kalian sudah menjadi masyarakat Hegin yang support gue sampai gue memenangkan. Ya memang gue cuma juara 3, tapi di balik itu tuh ada rasa apa ya, kayak rasa terima kasih yang harus gue ungkapin ke kalian sih. Tidak mungkin saya diam-diam saja, kalau tidak karena kalian gue nggak mungkin kayak gitu kan. Itu popularity, gue memenangkan popularity dan juara 3 dari seluruh dunia gitu. Oke, thank you dah buat yang udah ngonten, yang udah support gue, yang udah komen, yang udah like, yang udah subscribe, yang udah nge-share. Thank you banget, semoga kalian beri kesehatan, beri keselamatan, diberi rezeki yang banyak, dan apapun yang sedang kalian inginkan dapat terkabulkan. Mantap-man, bye. Tapi tetap jangan lupa ya guys, tetap dukung aku, subscribe YouTube-ku, jangan pernah bosannya lihat aku. Jangan lupa ya guys, menonton YouTube-ku, subscribe YouTube-ku.